Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara. Terima kasih. Dipetik dari Keratan Akbar. Hubungan baik antara Putri Saraliana dengan aktor Indonesia Adi Arsel bukan lagi rahasia. Setiap kali muncul bersama dalam siaran langsung TikTok, pasti ribuan yang menonton, malah setiap gelagat mereka akan tular dalam media sosial sempat juga Diva meninjau ruangan komen yang kebanyakannya ramai memberi memberi lampu hijau serta berharap hubungan baik mereka berakhir dengan berita gembira. Meskipun begitu terdapat juga yang kurang senang dengan keakraban dan kemesraan mereka setiap kali membuat siaran langsung bersama. Bagi mereka kedua-duanya perlu menjaga batas dan tidak perlu terlalu menunjuk Kemesraan seperti menangis di bahu Andi dan suka mencubit. Jagalah adab sebagai wanita, jangan terlalu mesra, risau timbul fitnah. Kalau benar ada hubungan istimewa, segerakan halalkan, jangan biar lama-lama. Tak manis orang kata, komen segelintir netizen. Betul juga apa yang dikatakan netizen itu. Seharusnya janganlah tunjuk kemesraan, sebab bukan semua orang menyukai setiap perkara yang dipaparkan. Senang cakap kalau tak mahu kena kecam, jangan tunjuk perkara yang mengundang ke arah negatif. Namun, Diva percaya mereka hanya menjalankan tugas sebagai usahawan yang ingin mempromosikan produk mereka.